Belum sampai sebulan Najib di penjara kajam, Najib sudah mengalami pelbagai jenis masalah kesehatan, penyakit yang agak teruk. Pagi ini kita dikejutkan apabila dikabarkan Najib di penjara kajam, keadaan agak teruk, perlu ke hospital, kata pendakwa raya, berlaku pada 12 September yang lepas. Menjadi persoalan aku ialah, sejauh mana ketahanan tubuh Najib, mental Najib berada di penjara kajang untuk melalui lebih 12 tahun. Ini baru satu perbicaraan Najib yang selesai, yaitu case SRC internasional. Bayangkan Najib perlu melalui 4 lagi case. Kalau semuanya dijatuhi hukuman bersama, berapa tahunkah Najib akan berada di penjara dan melalui saat-saat getir, saat-saat sakit seperti ini? Mampukah Najib melaluinya sehingga selesai? Karena dikabarkan keadaan kesehatan Najib teruk, kata pendakwa raya. Mahkamah Tinggi pada pagi kemarin dimaklumkan bahwa Najib perlu dihantar ke hospital pada jam 2 petang karena keadaan kesehatannya dilaporkan agak teruk. Timbalan pendakwa raya Gopal Sriram maklumkan kepada hakim perbicaraan Collins Lawrence Sukera bahwa perbicaraan penyelewengan dana 2.28 bilion milik 1MDB yang dihadapi Najib hari ini terpaksa ditangguhkan awal kerana keadaan kesehatan bekas Perdana Menteri itu. Menurut Sriram, seorang pegawai penjara kajang memaklumkan kepada pihak pendakwaan bahwa perkara itu berkaitan dengan ubat tekanan darah Najib yang telah diubah. Saya dimaklumkan oleh jawatan penjara bahwa ubat tekanan darah tinggi tertuduh ditukar dan ia menyebabkan kesan teruk kepadanya. Wow. Rupa-rupanya puncak utama keadaan Najib sakit teruk di hospital, keadaan teruk Najib di penjara kajang ialah kerana ubat tekanan darah tinggi Najib diubah dan ditukar. Mungkinkah Najib mengalami stres yang terlampau tinggi di penjara sehingga ubat yang diberikan kepadanya terpaksa ditukar dan memberi kesan teruk kepada Najib? Dia perlu dihantar ke hospital. Bagaimanapun, dia boleh bertahan untuk berada di mahkamah dalam prosiding ini sehingga jam 12.30 tengah hari, dan selepas itu perlu bersiap untuk dirujuk ke hospital pada jam 2 petang, katanya. Pendakwa raya seterusnya memohon penangguhan awal perbicaraan jenayah berikutan Najib perlu dirujuk ke hospital hari ini. Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 2.28 bilion daripada 1MDB. Ahli Parlimen Pekan itu dakwa melakukan pertuduhan rasuah itu di Islamic Bank Berhad Jawahan Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur. Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram, Najib didakwa melakukan kesalahan itu di bank yang sama antara 22 Mac 2013 dan 30 Ogos 2013. Pihak pendakwaan berhujah bahawa salah laku di 1MDB dilakukan oleh ahli perniagaan buruan Liu Teok Jo dan beberapa yang lain dengan restu Najib. Pasukan pembelaan tertuduh bagaimanapun mendakwa bekas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan itu tidak mengetahui jenayah yang dilakukan di 1MDB dan penyelewengan itu hanya didalangi oleh Jolo dan ahli pengurusan firma pelaporan negara yang lain. Najib kini menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos menolak rayuannya. Sekian isu pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Itulah keadaan kesehatan Najib dan punca Najib dirujuk ke hospital. Sudah kita ketahui apabila ubatnya diubah, ubat tekanan darah tinggi diubah memberikan kesan teruk pada Najib. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Setelah kita ketahui punca utama Najib dirujukkan ke hospital atau dikatakan telah mengalami keadaan yang agak teruk kesehatannya, yaitu ubat yang diminum oleh Najib, yaitu ubat tekanan darah tinggi diubah memberikan kesan teruk kepadanya, kata pendakwaan, yaitu Gopal Sriram. Hari ini KKM tampil melalui ketua pengarah kesehatannya, yaitu Dr. Nur Hisham, memberi penjelasan berkaitan
obat yang diminum oleh Najib. Dr. Nur Hisham berkata, obat untuk Najib sama jenis dalam senarai obat-obatan KKM, katanya. Jenis-jenis obat yang diberikan kepada Najib Razak semasa kemasukan WAD sama jenisnya dan dalam senarai obat Kementerian Kesehatan KKM, kata Ketua Pengarah Kesehatan Dr. Nur Hisham Abdullah. Keadaan beliau juga sihat sebelum dibenarkan discharge daripada Hospital Kuala Lumpur. Katanya merujuk keadaan kemasukan Najib ke pusat perubatan itu pada 9 September. Perbicaraan kes Najib bagi pertuduhan menyeleweng RM2.3 bilion dana 1MDB di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini disingkatkan kerana dia memerlukan rawatan perubatan setelah ubat darah tingginya memberinya kesan buruk. Timbalan pendakwa raya kanan Gopal Sriram yang mengetuai pasukan pendakwaan memberitahu hakim Collins Lawrence Sekera bahwa dimaklumkan oleh pegawai jabatan penjara Kajang mengenai keadaan kesihatan Najib yang agak teruk. Ubat tekanan darah tertuduh telah ditukar dan ia memberi kesan buruk kepadanya, kata mereka. Saya dimaklumkan keadaan Najib agak teruk tetapi beliau bersedia untuk berada di sini yaitu perbicaraan sehingga 12.30 tengah hari. Pada 2 petang beliau perlu dibawa ke hospital untuk berjumpa dokter, katanya. Dalam kenyataan petang ini, Nur Hisham berkata mereka telus dalam pemberian perkhidmatan kesehatan kepada mana-mana individu. Namun katanya, pada masa sama pihaknya mempunyai tanggung jawab mematuhi tata etika kerahsiaan pesakit bahwa Akta Perubatan 1971 Pindaan 2012. Sebarang maklumat terperinci mengenai kesehatan seseorang pesakit boleh dikemukakan kepada mahkamah sekiranya diarahkan mahkamah, katanya. Sementara itu, katanya Najib dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur pada Jumat lepas sebagai kes elektif bukan kecemasan untuk memastikan kesehatannya berada pada tahap yang baik dan optimum. Katanya, pemeriksaan dan ujian berkaitan dijalankan oleh pakar-pakar perunding kanan bertauliah yang terdiri daripada ketua kota perkhidmatan klinikal bagi bidang masing-masing. Pihak Hospital Kuala Lumpur juga telah mengadakan sidang keluarga sebanyak 2 kali yang telah dihadiri oleh mantan Perdana Menteri dan ahli keluarga beliau. Keputusan ujian-ujian telah dimaklumkan semasa sidang ini mengikut amalan profesional kedokteran. Mereka juga telah dimaklumkan mengenai keputusan sebulat suara pakar-pakar perunding agar beliau dibenarkan untuk discharge dari Hospital Kuala Lumpur, katanya. Itulah dia keputusan semasa kesehatan Najib yang dikatakan oleh Dr. Nur Hisham telah dalam keadaan sehat ketika discharge daripada Hospital Kuala Lumpur. Dan Nur Hisham mengatakan ubat untuk Najib sama jenis dalam senarai ubatan KKM dan sekali lagi disahkan punca Najib dalam keadaan teruk ialah apabila ubat darah tingginya diubah dan memberi kesan kepadanya. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.